Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan. Ini motor Villano ya, akan ganti shock belakang ya. Nah, ya. Cara membuka koper-kopernya, pertama di sini buka baut 10 dulu. Di sini baut 10. Terus di sini obeng ya, obeng. Sini kanan kiri juga ya, buka aja. Nah, terus buka si koper ini ya, menggunakan ini ya, penyongkel, jadi supaya si koper ini tuh enggak dadas ya. Ini tinggal dibuka, tinggal dicongkel seperti ini, seperti ini, seperti ini, sama kanan kiri juga ya. Kita buka koper dulu ini ya. Nah, udah buka si box ini, as jok ya. Kalau ini buka di koper, as jok, nanti ini dibuka ya, baut 10 ini sama ini, nanti dibuka aki ya. Nah, kalau ini baut ini 10 udah dibuka, terus baut aki juga udah dibuka ya, tinggal kita angkat ya motornya. Terus ini lapisan, nah ini dari dikebawahin ya sininya ya, si box spring sama ini sisi U-nya gitu kan, dilepas dulu. Nah, kalau ini udah dilepas semua, tinggal si ini tuh diangkat ya, tinggal diangkat. Nah, kalau si apa, si bagasinya udah diangkat, berarti udah kelihatan seperti ini ya. Nah, tinggal dibuka yang namanya behel. Ini baut, ini baut 10. Terus ini juga ya, buka. Terus ini juga dibuka, ini baut 10. Ini juga dibuka. Nah, terus ini juga nih dibuka si bautnya ini, baut-bautnya di sini nih ada. Kalau udah, tinggal di sininya, di sini dibuka juga nih baut nih di sini. Kalau udah, tinggal di kebelakangin ya, tinggal di kebelakangin. Jadi ininya di sini ya dibuka. Nah, ini untuk saya mau untuk memasang shock belakang ya, jadi tinggal dipasang shock belakang. Ini saya udah ganti yang nama shock belakang ya, jadi lebih kayaknya lebih ceper gitu kan. Ini yang orianya yang aslinya dari Yamaha, terus dia beli yang YSS ya. Kita lihat. Nah, lebih pendek ya nanti. Yang shock belakang depannya juga saya diturunin ya. Nah, kalau aki udah terpasang ya, emang di sini agak apa namanya, agak ribet, agak susah gitu kan. Saya juga emang agak susah. Nanti ditutup ya sini bok aki, langsung pasang lagi jok motornya, terus pasang lagi ininya, kopernya ya. Oke, mungkin itu aja untuk pemasangan shock belakang untuk Villano ya, cara buka kopernya seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya, sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Jangan lupa satu, untuk ibadah selalu ya ke Allah ya, sholat, jangan lupa sholat sebelum Anda subscribe atau sebelum Anda menyukai, intinya jangan lupa ibadah sholat ya, sholat wajib ya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan. Habis ini juga saya akan sholat duhur dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ya hasil untuk tadi ganti shock belakang sama diturunin ya si shock depannya. Jadi kayak gini ya. Wah, mantap sekali ya ini. Dilihat dulu ya siapa yang naikinya. Oke, siap, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan, sehat selalu dan banyak rezekinya ya.